Sumiati, gimana semua makanannya udah siap kan? Pokoknya ingat ya, saya nggak mau ada satupun yang kurang di meja itu ya, bodoh. Iya, Bu. Udah siap kok semua. Udah lengkap nih, ha. Bagus, perempuan tak berguna. Daripada si Nining yang saya suruh, dia terlalu banyak permintaannya dan nggak berguna juga. Ya udahlah, Bu. Aku pulang dulu. Ya udah jam 5. Mau ganti baju juga aku, ya, Bu. Iya, bodoh. Tapi kamu jangan lama-lama, ya. Kenapa ya udah jam segini mereka belum ada yang satupun datang? Eti, ini pakai masker kayak gini, ini berapa lama, Ti? Aku nggak pernah, loh. Sebentar aja, Kak. 10-20 menit aja. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti keriput kulitmu. Ih, cepat kali, loh, Ti. Nggak bisa sampai buka puasa. Enak soalnya, Ti, dingin. Apalagi cuaca panas gini. Kak, kalau kelamaan, Kak, jatuhnya bukan glowing kau, Kak. Keriput nanti muka kau. Lengket pula ini maskernya nanti di muka. Muka panas. Iya juga, ya, Ti. Ya udahlah, aku pulang dulu lah ya. Tiduran aku di rumah sambil nunggu-nunggu ini. Iya, Kak. Jangan lupa kau buka maskernya. Lengket pula nanti di mukamu. Eh, kan hari ini ada acara buka bersama di tempat bukit. Kamu mau tahu nggak ya? Ah, udah tahunya itu. Nggak mungkin dia itu lupa. Apalagi bukit, kan? Udah kering kok ini. Tapi ini kok masih lembab ya? Tapi panas tadi. Kayak mananya ini? Lois? Ya Allah! Kenapa sih saya itu teriak-teriak? Kau, Kak, ngagetin aja lah. Suri-suri kayak gini pun udah maskeran aja kau. Ah, seram kali rupanya aku kok tengok, makanya kau jerit-jerit kayak gitu. Is. Kenapa sih saya teriak-teriak? Terkejut dia nengok aku bermasker. Ya Allah, lebaran masih lama loh. Kenapa lah kalian bermasker-maskeran kayak gitu? Biar apa? Biar glowing muka kalian. Ya iyalah, biar cantik loh lebaran. Jadi dari jauh-jauh hari udah dirawat muka itu. Betul itu, kamu. Eh, teringatnya kalian gak jadi bukber tempat bukep? Kayak mana ya? Sebenarnya aku males lah mau buka bersama-sama bukep. Tapi mau kayak mana? Ya udahlah, datang aja lah. Aku sih sebenarnya malas sekali sih ngelihat mulut bukep itu kayak gitu. Udahlah, ah, ngapain dipikirkan? Datang aja lah kita. Ya kan udah diundang dia, macam enggak tahu aja lah kalian mulutnya. Udahlah itu, datang aja kita. Ya udahlah, datang aja lah kita. Tapi jam 5 lah kita ngumpul ya. Soalnya aku mau beres-beres rumah dulu. Berantakan kali rumahku. Ya udahlah, kamu itu kapai dulu lah maskermu itu. Aku mau beres-beres rumah dulu. Iya, panggil aku nanti ya, Is. Iya, Kak. Ih, mandilah aku, gerah kali rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, rakyat jelata. Kenapa kalian lama sekali? Silakan, silakan, cepat-cepat. Jijik kali aku dengan mulutku kepling ini lah. Insya Allah, sabar kali aku lah. Ada apa, Kak? Bukan bilang ini ibu loh, ya Allah. Kenapa kalian masih diam di situ, bodoh? Apa kalian tidak mau makan enak? Makanan yang sudah saya sajikan yang mewah itu. Sebentar lagi sudah mau buka puasa loh. Udahlah, ya, ayo, 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 ayo. Udah cantik kok. Udahlah, gini aja. Udah siap belum ya, Kak Mumu ya? Is! Udah siapkan kau? Ih, cantik kali lo baju yang kubeli sama Mumu ini. Kok kau pakai sekarang bajunya, Ning? Nanti kau lebaran gak ada baju. Inilah, aku mau nunggu Kak Mumu. Tinggal nunggu dia aja sama si Tati. Yolah. Udah siap, kalian? Ya ampun, Ning. Meriah kali lo kau, Ning. Pakai kau yang buat acara. Tati mana, weh? Ya gak apa-apa lah, Kak Mu. Udah gak sabar aku mau pakai baju ini. Lama kali lebaran. Udah aku pakai aja lah ini. Gak tahu aku si Tati lo. Kau entah kemana dia. Gak muncul-muncul. Eh, udah siap, kalian? Kalian nunggu ya aku, ini baik kali loh. Perasaan ditungguin. Yaudahlah, yuklah, yuk. Yaudah, yuk. Eh, teringatku, Kak. Si Tari sama siapa, Lia, gak diundang bukan? Alah, udahlah, yuklah. Biarin, terserah. Eh, Sum. Teringatnya, siapa Sian itu mano? Kok tak ikut dia? Eh, Bujing. Dia tadi jumpa aku lah, cakap. Tak bisalah dia datang. Sebab dia buka bersama dengan saudara-saudaranya yang di sana. Bu, kami nggak dapat THR, Bu. Dasar kalian orang-orang miskin, ngapain kalian minta THR sama saya? Ingat ya, kalian itu nggak ada feedbacknya apa-apa sama saya, nggak ada urusannya. Jadi saya kasih makan kayak gini, kalian udah bersyukur. Aduh, mulut bukep ini atuh ya. Ih, sabar, sabar. Apa, Bi? Eh, bukan ibu sabar, maksudnya saya teh menyabarin diri sendiri atuh.
Eh Sum, kau kan kerjain masak tempat bukep nih. Berapalah kau dikasih? Kenapa kau tak ajak-ajak aku? Kayak gak tahu aja kalau bukep kayak mana loh kak. Ini aja aku gak tahu dibayar apa enggak. Oh iya bayar, pakanian lah bukep ini kalau kau tak dibayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam miskin-miskin. Silakan duduk. Iya bu. Wah, menyakitkan kan? Ih, bulan puasa kok kayak gitu mulutnya Nisa. Gak takut dosa dia. Aku pun sebenarnya bu. Kalau gak diajaknya malesnya aku datang ini bu. Mama. Kak dia sini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Memang kaliannya orang-orang miskin gak tahu diri udah dikasih makan enak. Lama lagi kalian datangnya. Habis ngapain aja sih kalian? Ya kan kami kan bu banyak kerjaan di rumah bu. Ya sabarlah bu. Kalian lewat bukan manggil aku, masih tinggal. Ya kau rumah kau dekat lobor. Kami kira kau udah di sini datang duluan. Padahal panggil-panggil lagi. Mana mau aku duluan, nunggu kalian aku. Ini lagi perempuan bermuka cat ini, ha? Paling lama datangnya padahal rumahmu di samping. Ya ngapain aku datang cepat-cepat, Bu? Aku kan tamu undangan. Bagus aku datang daripada aku nggak datang kan. Ya udah silakan, duduk. Cari tempat duduk yang kosong untuk kalian. Sabar. Yuk. Apa ada pun tempat. Cici sangat ada dia. Heh, puasa. Kok bok bangke ya, woi? Kek bok busuk gitu. Kecium enggak, Sum? Bok bangke lo, Sum. Hei, rakyat jelata. Kalian ngapain ribut-ribut di situ? Saya enggak mau ya di acara saya yang suci ini kalian merusaknya dengan urusan kalian sendiri. Mampus. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Halo Sarona. Ibu akhirnya datang juga. Halo ibu-ibu semuanya, apa kabar? Sehat ya pastinya ya. Alhamdulillah ya. Gimana ibu-ibu puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Wah, gini dong Sarona. Saya bangga sekali dengan kamu. Kamu sekali-sekali membuat acara seperti ini, kamu menjadi kebanggaan masyarakat di sini lah nantinya. Iya, Bu. Kan orang ini orang-orang miskin. Maksud saya orang-orang yang kurang mampu. Jadi saya buat acara seperti ini, acara yang membuat terkesan dalam hati mereka. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya senang sekali bisa hadir di acara kita ini yang diselenggarakan oleh Ibu Sarona ya. Mudah-mudahan apapun yang menjadi tujuan kita semuanya itu terlaksana. Dan semoga puasa kita lancar. Dan tentunya acara ini itu untuk menyambung tali silaturahmi kita agar tidak terputus ya. Alhamdulillah. Amin. Iya dong Bu, pasti orang-orang miskin di sini. Maksud saya orang-orang yang kurang mampu di sini sangat senang dengan acara yang saya buat kan. Kalian bisa makan-makan enak, minuman enak, buah-buahan yang belum pernah masuk ke tenggorokan kalian juga ada loh di situ. Sarona kamu jaga omongan kamu, ini puasa. Maaf Bu. Sum, apa yang kau masak tuh ruponyo? Kok dibilangnya pula kita tak pernah makan enak? Aku sih masak mie, masak telur bulat sambal, tauco, ini apa, udang-udang kecil itu. Apalah, itu ayam gulai. Ngenah teh ingat ya, Su? Oh iya, ibu-ibu. Mumpung saya sudah di sini, dan saya juga bertugas untuk hal yang ingin saya tanyakan ini. Jadi saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semuanya, kira-kira sejauh ini bagaimana perkembangan lingkungan kita? Kira-kira ada nggak nih kritik ataupun saran yang membangun untuk kinerja kita ke depan? Tengok tuh, Bu Kepling tuh, lantem kali mulutnya tuh. Sakit hati aku, nggak ada apanya, sirik kali sama warga itu. Ha, sabar! Iya, sabar aku. Sarona! Mulut kamu, ini puasa, kamu harus bisa menjaga ucapan kamu, Sarona. Kalau dari aku, Bu, itulah, Bu, jalan-jalan yang bolong, itu buat becek, banjir, terus parat itu tersumbat, itulah, Bu, dibenerin. Masa rumah orang jadi banjir gara-gara itu? Ah, benar sekali. Betul, kan?
Baik, ibu-ibu semuanya tenang ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita akan memperbaiki kinerja kita. Dan saya berharap semua masalah cepat teratasi. Nah, nantinya untuk penyuluhan DBD, kemudian imunisasi, kemudian bantuan-bantuan lainnya, dan juga perbaikan-perbaikan sarana-prasarana yang rusak, nantinya secepatnya akan kita kondisikan lebih baik ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ya sudah ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai kepada waktu berbuka ya. Nah Sarona, silakan pimpin doanya untuk kita buka bersama. Kenapa enggak kamu saja, bodoh kan kamu yang dihormati di sini. Mulut kamu, Sarona. Maaf, Bu. Ya sudah, mari kita baca doa bersama-sama dan segera melakukan buka puasa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayah silahkan ibu-ibu, silahkan diambil makanannya ya. Jangan celutak mulut kalian, pokoknya berbagi. Iya, iya Bu. Ada sangat, tapi ada sini Nining tuh. Pasti ribut lah nanti Bara tuh. Udahlah nanti saja lah aku ambil tuh. Ayah dimakan semua ibu-ibu, jangan malu-malu. Di situ juga ada buah yang sangat-sangat premium. Ingat ya, premium. Cuman ada di rumah Bu Sarona ya. Kamu gak boleh gitu. Ya gak apa-apa Bu, sama orang miskin juga. Sombong sangat. Pikirnya kita tak bisa beli buah-buah tuh. Anak saya teh pasti mampu juga. Saya senang sekali Sarona. Ternyata di balik pribadi kamu yang sedikit kasar, ternyata kamu itu perhatian dengan rakyat-rakyat kita, seperti memberikan makanan yang lezat, buah-buah yang premium. Buah ini enak sekali, segar. Pasti kamu belinya ini mahal. Jelas dong Bu, kan saya di sini orang yang sangat kaya setelah ibu. Jadi wajar saya beri seperti ini kepada orang-orang miskin yang tidak mampu ini. Sarona, Sarona, kamu kenapa Sarona? Aduh, bibir kamu mengingatkan saya waktu ambien saya belum dipotong. Sarona, kamu gak apa, tolong. Tengoklah itu, walet dia kan. Walet kok kan, sodep kok. Sarona, Sarona, aduh. Hentaklah Bu, lebih keras pukulnya. Oh, iya. Sabar ya Sarona, Sarona sabar. Bisa keluar gak? Bisa keluar gak? Saya pakai teknik golf suami saya ya. Enggak juga. Gimana ini? Aduh, kenapa kamu lama sekali bodoh? Saya hampir mati. Harusnya kamu itu berterima kasih Sarona kepada saya karena saya sudah melakukan penyembuhan terhadap kamu dengan teknik pukulan golf suami saya. Malah kamu marah-marah pula dengan saya. Makanya kamu kalau makan itu hati-hati. Itulah kan Kak, kualet mulutnya itu. Kualet kan? Ya. Aduh Bu, saya trauma sekali Bu, saya hampir tidak bisa napas. Saya gak mau makan anggur yang besar-besar lagi, saya kapok. Iya Kak, jangan lupa kopi ulang deh. Jangan lupa kopi buka maskernya. Ya udahlah kamu, kau apalah itu mukamu itu dulu, biar yeah, yeah, beres yeah. Rumah dulu. Iya aku ya. Ya satu dua tiga action. Eh, so apa opini yang kau masuk tuh? Hah? Kau bilang apa? Sebelah kali. Kau bilangnya. Action. Lihat itu kayak bokeh pling lantam kali mulutnya. Anu, Pak. Anu, Pak. Lantam kali mulutnya.